Saya pikir bagus itu. Apapun juga memang itulah fungsi peran presiden, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Apapun juga memang itulah fungsi peran presiden, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Nasdem telah mengingatkan itu dari sejak awal, arti kehadiran seorang presiden sekaligus kepala pemerintahan sekaligus juga kepala negara yang milik bagi semua kelompok, golongan dan semua partai. Nah, presiden melaksanakan hari ini. Ini jadi modal yang lebih baik ke depan saya pikir. Kalau selama ini barangkali ada persepsi pandangan sinisme dan menyatakan ya presiden hanya tahu satu partai, dua partai, satu caleg, capres, dua capres. Nah, presiden mulai dengan start hari ini dengan undangan makan siang bersama, saya pikir bagus. Diskusi apa Pak yang diharapkan di sana? Terserah presiden mau diskusi apa, beliau yang tahu, beliau yang undang. Kan? Nah, saya kan tidak capres, kalau saya capres barangkali kita barangkali rencanakan. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.